macam mana nak simpan nafas tu, Ustaz? Okay. Nak simpan okay. Tu nafas tu. Okay. Yang pertama sekali, kita, persediaan sebelum kita baca, memang kita kena tarik nafas. Sebelum kita baca. Yang kedua, kita kena perhatikan ayat tu panjang. Kita kena tengok dekat mana tempat wakaf yang sesuai. Okey, panjangnya ayat ni. Okey, saya nak berhenti kat sini. Yang kedua. Yang ketiga, bila kita baca kadang-kadang, nafas kita itu tak sampai seperti yang kita idamkan. Cik, macam contoh kita nak sampai panjang tapi tak sempat. Jadi kita kena tengok dekat mana tempat yang kita boleh landing. Jangan kita terus pergi. Jangan kita terus baca. Kalau kita terus baca, dia akan merosakkan banyak lagi tempat. Hurufnya, kan, wakaf irtidaknya. Jadi kita berhenti tempat mana nafas kita habis. Kan? Dan yang keempat, bila kita dah kena pasti semua tu, cara kita menyebut huruf. Ada setengah-setengah huruf yang kita sebut, kadang-kadang dia keluar angin banyak. Contoh huruf ha. Ru'usihim, dia keluar sekali dengan angin nafas kita. Contohnya. Ataupun huruf ra. Kan? Huruf sad. Contoh. Absar, absar tak? Kan? Faruji'na, okey lagi. Salihan, aha, contohnya. Kan? Bila kita baca tu atau bila kita sebut, dia keluar angin kita banyak. Jadi, kita kena jagalah, kita kena kontrol. Dan faktor juga yang akan menyebabkan nafas kita tak sampai, apa dia? Yang pertama sekali, faktor makanlah. Contohnya sebelum mengaji tu kita makan banyak. Jadi kalau kita makan banyak, so dia akan jadi sempuk sikit lah. Ataupun adik Lokman kata se'eh. Se'eh. Perut kita, makanan kita penuh sangat. Jadi nafas kita tu jadi pendek. Satu. Yang kedua, yang akan apa ni menyebabkan juga kadang-kadang nafas kita tak sampai sebab kita terlalu nervous, kita terlalu takut kan. Jadi yang tak sampai jadi tak sampai. Ini dalam kita ada 17 orang. Kalau kita baca depan, kalau ini baca dengan saya depan ni dalam TV pula. Dalam macam ni kan, online macam ni, belum baca depan saya lagi. Kalau baca depan-depan saya mungkin jadi pendek sikit nafas, mungkin lah. Ataupun mungkin boleh jadi lagi panjang, boleh jadi juga. Ataupun baca di depan khalayak, kan, depan orang, Masya Allah. Ataupun tak, sebab tu auzubillah saya tak sampai, auzubillahimnasyaih, sudah kan. Itu antara faktor-faktor dia, kan. Jadi kita kena ada persediaan lah. So antara cara kita, latihan kita untuk kita nafas ni, macam yang selalu saya sebut, yang pertama, jaga makan kita. Jaga makan ni sebenarnya bukan hanya untuk nafas, untuk suara, makanan-makanan berminyak, makanan-makanan bergetah, kan? Makanan-makanan yang terlalu pedas, kalau boleh kita cuba elakkan untuk menjaga kualiti suara kita. Sebab tu, kalau kita perhatikan qari'ah-qari'ah yang sebelum ini ataupun qari'ah-qari'ah kita yang antarabangsa, kan, johan-johan antarabangsa yang dah agak berusia, kan, yang dah agak berusia tetapi suara dia maintain, Allahuakbar. Suara dia maintain lagi, tuan-tuan dan puan-puan, kan. Tinggi suara dia, bunyi tajam, nafas dia panjang. Sebab apa? Sebab kalau kita tanya, masa dia muda-muda dulu, masa dia tilawah semua, dia tak makan ni. Dia makan ikan panggang je. Ikan panggang. Dia tak makan makanan-makanan berminyak. Kalau nak musabakah tu, dia makan nasi putih dengan ikan panggang saja. Tak ada kuah, tak ada sup, tak ada apa. Ingat makan singgang, Ustaz. Tu kita makan singgang, kan. Singgang okey, singgang boleh. Sehingga boleh. Nah, kan, maksudnya qari'ah kita yang dah berusia dulu, dia sangat menjaga pemakanan. Dan yang kedua, cara kita menahan nafas, mungkin kita boleh latihan setiap pagi contohnya. Okey, hari ini kita latih baca surah Ad-Duha, berapa panjang nafas kita. Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabb buka wa ma qala wa lal akhiratu khairul laka minal ula wa la sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Contoh. Jadi besok kita target. Okey, hari ni saya boleh dua ayat je. Wadduha wal laili idha saja. Contoh dua ayat. Besok kita cuba tiga pula. Wadduha wal laili idha saja ma wad da'aka rabbuka wa ma qala. Kan? Ataupun kita boleh cuba dekat mana? Dekat surah Fatihah. Tengok berapa ayat yang kita boleh sampaikan nafas kita. Sebab apa penting pernafasan ni? Sebab dia akan menentukan corak bacaan kita lah.
dari segi waqaf ibtidak, kalau kita nak masuk taranum lagi kan. So mudah-mudahan tips selamat mencuba.